RT2 RW. Yang keempat, rumah pengatur 1 Jawa Tengah yang beralamatkan di perumahan Dinar Indah 4A, rumah personel pada Satker Polda Jawa Tengah dilaksanakan selama 14. Selanjutnya akan diserahkan oleh Direskrimsus kepada Bapak Sudarman. 1, 2, 3. Selanjutnya Pancasila, mohon izin. Salam Pancasila. 1. Baik, mohon izin jangan. Sebelum kita lanjutkan ke prosesi pemotongan kita. Ya, silakan ya. Biar rumahnya kelihatan ya. Biar rumahnya kelihatan, kita mundur lagi ya. Pertama laporan capres dahulu. 1, 2, 3. Selanjutnya Hari Bayangkara ke-77, diantaranya kegiatannya adalah bedah rumah. Jadi bedah rumah ini sudah kita lakukan di seluruh 35 Polres, itu sudah 27 rumah telah kita laksanakan. Dan harapan nantinya bedah rumah ini adalah dari kita untuk kita, berbagi kemanusiaan dari kita kepada anggota maupun kepada masyarakat, yang ini semua untuk memberikan motivasi kerja kepada kita dan masyarakat. Kedepan, kita sudah perintahkan di Prinsus dan Karo SDM, bedah rumah ini tidak hanya kita lakukan saat kita menjelang Hari Bayangkara. Jadi setiap bulan kita lakukan evaluasi kepada masyarakat maupun kepada anggota kita, sehingga mempunyai sandang papan yang cukup dalam memberikan motivasi kerja kepada anggota. Baik, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tahun 2021 itu ada 8.600 anggota yang belum punya rumah, Pak. Mungkin tahun sekarang datanya berapa dan upaya-upaya dari Polda Jateng apa, Pak, untuk anggota yang tidak punya rumah itu, Pak? Jadi untuk anggota kita itu 30% lah ya di tempat kita yang belum. Artinya mereka tercover karena anggota itu kan tidak selamanya di satu kesatuan. Contoh misalnya, saya anggota Ungaran. Besok belum tentu saya di Ungaran seterusnya, dia akan pindah ke Wonogiri sesuai dengan perintah pimpinan. Artinya dia tidak punya rumah di Wonogiri, tapi dia punya rumah di Ungaran. Jadi mereka sebenarnya adalah pemadam berdasarkan perintah daripada kedinasan. Itu satu. Yang kedua, kita telah menyiapkan beberapa asrama ya. Jadi asrama-asrama khususnya dari Primo, kemudian asrama di Polres-Polres, mereka sudah menginduk di kesatuannya masing-masing. Contoh Polres Wonogiri, karena mereka banyak dari luar, kita berikan asrama yang lebih bagus. Kemudian rumah layak huni dari BTN yang kita gandeng. Jadi Polres Blora, Polres mana itu ujung itu Brebes. Kita kerjasama dengan swasta untuk melakukan akselerasi dengan terjangkau, dengan harapan ini nanti akan terselesaikan. Dan hampir 70% anggota kita sudah clear terkait dengan rumah. Oke, cukup? Oke. 30% itu berapa, Pak? Jumlahnya, Pak? Ya, kalau 30% dari 37.000, ya, tapi prinsip bahwa anggota kita meskipun tidak ada rumah di luar, dia kan punya asrama. Siap. Jadi asrama itu bisa buat gantian untuk anggota kita. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.